Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan hari ini saya mau unboxing lagi. Kita baru saja kedatangan produk terbaru dari Hardwell Professional Audio dengan tipe Powerful 10 Pro. Ini ya, ini adalah salah satu speaker portable dengan model 10 in dari Hardwell dengan tipe Powerful 10. Lalu kemarin sudah kita review dengan tipe Powerful 15 in. Suaranya mantap banget dan bahkan hari ini juga langsung sold out ya, langsung ada pembeli untuk yang tipe Powerful 15. Dan hari ini kita baru saja masuk untuk yang tipe Powerful 10 Pro. Ini adalah salah satu speaker portable dari Hardwell dengan tipe terbaru pastinya ya. Oke, sekarang kita coba untuk spesifikasinya. Untuk tipe Powerful 10 ini, speakernya menggunakan woofer 10 in plus tweeter pastinya. RMS-nya di 250 watt. Frekuensi responnya 40 sampai dengan 20 kHz. Impedannya 4 sampai dengan 8 ohm. Untuk box-nya 10 kilo ya beratnya. Jadi lumayan berat 10 kilo. Ini adalah salah satu juga yang bisa dibilang speaker portable dengan watt dan juga speaker portable dengan kualitas yang pastinya sempurna, teman-teman. Oke. Coba kita langsung aja yang unboxing. Kita penasaran sama dalamnya. Apakah modelnya sama dengan yang 15 in atau beda? Nanti coba kita lihat dan nanti coba kita compare juga ya sama yang tipe 15-nya. Oke. Coba nanti kita compare juga dengan tipe 15-nya. Ketika pertama kali kita buka nanti kita langsung ketemu. Nah, di sini ya. Hampir sama ya. Ini dapat 2 buah mikrofon handle. Wow. Ini mic-nya sama nih. Ini mic-nya sama dengan yang 15 sama. Sama persis. Sama yang Powerful 15. Nah, ini sama. Sama persis, enggak ada bedanya ya mikrofonnya ya. Sama persis mic-nya. Terus untuk mikrofon Bando coba kita lihat. Mikrofon Bando, nah ini. Mikrofon Bandonya sama juga, mikrofon Bando sama. Transmitternya sama. Clip on di bajunya sama. Ini clip on baju, sama. Sama persis semua. Ini ya, sama. Lalu di sini teman-teman, di sini ada kabel-kabel. Yang pertama di sini ada remote control. Ini ada remote control. Ini ada kabel input ya atau RCA. Ini ada kabel jenis printer ya buat chargernya nanti. Terus ini ada buat tataan mic kanan kiri. Ini ada yang buat kalau kita pakai baterai eksternal. Terus ini ada kartu garansi dan juga manual push. Ini kita keluarkan semua, kita keluarkan dulu semua. Oke ya, kita keluarkan dulu. Pak, stereo pump ya. Oke ya, nampaknya komplit banget di sini. Oke, sekarang kita keluarkan untuk unitnya. Kita angkat, kita keluarkan. Nah, ini unitnya teman-teman. Oh, ini produk terbaru dari Hardwell dengan tipe Powerful 10 Pro. Oke, langsung aja kita review ya. Untuk speakernya menggunakan speaker 10 in, speakernya 10 in, ini tweeter, jadi 10 inci plus tweeter. Port udaranya sama, ini sama yang 15. Kalau dari belakang, oh nah ini ada perbedaan ya di belakang, tapi perbedaannya cuma tempat-tempat inputnya aja. Coba saya nyalakan. Nah ini untuk player, ini ada fitur line input. Terus ada FM radio, terus ada Bluetooth, ya sama ini fiturnya. Ini ya sama, ada Bluetoothnya juga, ada line input. Terus ada mic prioritas, ada instrumen, ada indoor outdoor, ada mic vokal. Jadi nanti kalau kita mau ngasih efek vokal nanti bisa di sini. Volumenya ada di sini, volume. Terus ini bass, ini treble. Nah, ini treble sama bass. Terus di sini teman-teman ada input untuk dari HP. Jadi nanti kalau kita mau musikan dari HP, laptop bisa masuk sini. Terus ada tempat untuk kita naruh micro SD ya. Jadi nanti kalau kita mau MP3-an dari micro SD nanti kita bisa pasang di sini langsung. Terus di bawah ini ada USB. Jadi nanti kalau teman-teman mau MP3-an pakai flash disk nanti masuk ke USB. Ada reverb-nya juga, reverb-nya digital. Ada echo-nya juga, echo digital. Ada mic volume juga. Terus gitarnya juga ada. Wah, ini sama ya ini. Ini fiturnya sama ya, cuman perbedaannya tempatnya dipersempit aja. Jadi gitarnya ada di sini, mic inputnya, mic volnya ada di sini, inputnya ada di sini,
Eco Reverb ada di sini. Jadi malah lebih keren banget ini, lebih presisi juga ini tempat-tempatnya. Terus ini ya, untuk wattnya RMS-nya di 250 watt teman-teman. Terus nanti kalau mau pasang baterai eksternal, aki mobil bisa dipasang di sini. Untuk buat chargernya ada di sini. Wah, ini sama yang 15, cuma beda tempatnya aja. Perbedaannya sama tempatnya aja teman-teman. Tapi ini sama ya dengan yang 15. Dan ukurannya cuma 10 in, 250 watt. Oke, coba sekarang teman-teman ya, langsung saya cek sound ya. Oke, saya koreksikan bluetooth dulu. Oke, kita koreksikan bluetooth dulu teman-teman. Oke ya, sekarang saya scan dulu mas, sama ini mas, baterainya pasang dulu mas. Saya nyoba mikrofonnya. Sambil nunggu kita koneksikan ke bluetooth, kita sama coba ya untuk mikrofon. Nah, mikrofonnya nanti kita coba. The Dark King of Pasuruan. Support Juragan Alit Pasuruan from DJ Samkus Revolution Remix. Lighting standby.
Pasuko Curakan Ali Pasuruan From DJ Sampus Revolution. Kita coba sekarang untuk mic-nya. Jen, ini mikrofon dengan tenaga super badak juga nampaknya teman-teman. Nah ini. Oke, tes 1 2 dicoba. Ini ya untuk speaker 10 in produk dari Hardwell. Nah, ini Hardwell dengan tipe Powerful 10 Pro. Tes 1 2 dicoba. Oke. Untuk mikrofonnya teman-teman dengarkan sendiri. Wow, istimewa. Ini speaker kecil mungil tapi dengan kualitas suara yang benar-benar super mantap teman-teman ya. Ini kalau dibandingkan dengan brand lain mungkin ukuran 15 in ini suaranya masih kalah keras ini sama Powerful 10 Pro. Ini yang menjadi orang-orang seneng speaker portable kecil mungil, apalagi sebentar lagi bulan Agustus pasti teman-teman nanti butuh speaker model seperti ini dengan kualitas yang super keren, kenceng tapi ukurannya kecil, hanya 10 in plus tweeter. Dan juga teman-teman lihat ya, bodinya keren banget, kecil mungil, tapi untuk kualitas suaranya tidak perlu diragukan lagi, keras, jernih, tidak feedback, terutama untuk mikrofon. Oke, sekarang coba kita ya, kalau untuk reverbnya tes cek 1 2 dicoba, 1 2 dicoba. Nah ini untuk reverb dari Powerful 10 Pro, tes 1 2 dicoba. Oke, ini kualitas suaranya dari Hardwell Powerful 10 Pro. Teman-teman dengarkan sendiri ya. Ini adalah salah satu speaker terbaik dengan model yang cuma kecil mungil 10 in, tapi suaranya sangatlah luar biasa. Oke, dicoba tes 1 2 dicoba. Suaranya mikrofonnya jen, kawan jen, enak. Oke, sekarang kita coba untuk mikrofon bandonya. Ini mikrofon bandonya ada transmitter ya. Coba sekarang kita tes. Oke ya, kita kasih baterai dulu ya. Ini untuk mikrofon bando. Ini juga biasanya teman-teman ya banyak sekali juga yang, Mas, aku pengen punya speaker portable yang sudah ada bandonya. Salah satunya produk dari Hardwell nanti sudah menghadirkan. Sudah termasuk mikrofon bandul, jadi kita tinggal pakai aja. Oke, sekarang kita pasang ya, langsung ya di sini. Lalu kita pasang, klik. Ini tes dicoba. Oke, dicoba. Tes dicoba. Oke, dicoba. Dicoba. Oh, bater ini. Mikrofon bandulnya dari produknya Hardwell Powerful 10 Pro. Oke, ini salah satu kualitas speaker portable. Oke, salah satu kualitas speaker portable terbaik menurut saya yang dengan hanya menggunakan speaker 10 inci. Jadi speakernya bukan 15 in atau 12 in, 10 inci kecil mungil, tapi untuk kualitasnya wow, kenceng. Ini menjadikan speaker 10 in yang menjadi speaker 10 in pemenang dari yang mungkin brand lain di 15 in, mungkin lebih kenceng ini teman-teman. Oke ya, jadi
Produk dari Hardwell ini memang tidak ada matinya, terutama di kualitas speaker portable mulai 10-in, 15-in. Kalau untuk tipe 15-in kita ready ada Turbo Voice 15 Pro, ada Emerald 15 Pro, dan juga ada produk dari Powerful 15 Pro juga. Kalau yang ini Powerful 10 Pro. Jadi banyak produk yang ready, produk Hardwell mulai dari speaker portable, speaker aktif yang lain kita juga ready. Terima kasih ya buat teman-teman, nanti kalau butuh informasi ya khususnya produk Hardwell dengan tipe 10 Pro, 15 Pro atau mungkin yang tipe-tipe lain, Turbo Voice ataupun yang tipe lain, mungkin teman-teman request silakan bisa langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar. Dan ini real produk dari Hardwell Powerful 10 Pro 250 watt 10 in. Terima kasih.